Museum Panglima Besar Jenderal Sudirman, atau lebih dikenal Museum Pangsar Sudirman, berada di pintu masuk Kota Purwokerto dari arah barat, tepatnya di sebelah timur Sungai Logawa. Wahana untuk anak kecil seperti kereta mini, mobil boot, dan ayunan. Museum ini terdiri dari dua lantai. Pada lantai bawah, terdapat foto-foto perjuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam merebut Yogyakarta kembali sebagai ibu kota Indonesia pada saat itu. Pada lantai 2, berisi relief sejarah bangsa Indonesia dalam Perang Kemerdekaan 1945. Dan patung Jenderal Sudirman duduk di atas punggung kuda yang terbuat dari perunggu seberat 5,5 ton dengan tinggi 4,5 meter. Dari sini, kita juga dapat menikmati pemandangan hijau yang indah dan segar.